4 karung nebusnya 60. Nebusnya pakai duit 60.000. Bantuan PKH. Sebuah video berisi keluhan masyarakat penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH di Kota Serang viral di media sosial. Pasalnya, dalam video tersebut dikatakan bahwa penerima bansos harus menebus Rp60.000 untuk mendapatkan sembako berupa beras, minyak goreng, kacang hijau, telur, dan buah apel. 4 karung Rp60.000. Mohon di up ke bupati atau pemerintah gubernur. Ini butuh ditindaklanjuti. Tidak bisa di seperti ini. Yang miskin nambah miskin, yang enggak punya duit enggak bisa nebus, terhitung hutang 15.000. Peraturan di sini di kampung RT mohon ditindaklanjuti, dilanjutkan ke Dalam rekaman video yang diunggah akun Instagram @infoserang, Senin 3 Januari 2022, seorang wanita memperlihatkan bantuan sembako dari pemerintah yang diterima oleh keluarganya yang sudah dibungkus kantong plastik. Wanita itu berkata bahwa bantuan yang seharusnya gratis dari pemerintah harus ditebus dengan sejumlah uang. Jika tidak memiliki uang, akan dicatat sebagai utang. Dalam video tersebut, perempuan yang tidak diketahui inisialnya ini pun meminta pemerintah untuk menindaklanjuti keluhan dari masyarakat. Pasalnya, bantuan tersebut semestinya diberikan secara gratis. Penerima pun menanyakan mengapa harus menebus bansos tersebut dengan Rp60.000, padahal aturannya gratis. Menurut oknum nakal tersebut, uang dipergunakan untuk biaya angkut barang. Bahkan wanita itu menyebut masyarakat penerima bantuan PKH yang tidak memiliki uang akan dicatat oleh oknum sebagai utang yang harus dibayarkan. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Dinas Sosial Kota Serang Popino Priyadi mengaku sudah mendapatkan laporan adanya oknum yang meminta sejumlah uang kepada penerima bantuan PKH. Dikatakan Poppy, pihaknya langsung melakukan pengecekan atas viralnya video keluhan penerima bantuan PKH di media sosial itu. Berdasarkan laporan awal yang diterima Poppy, menyebut bahwa kejadian adanya dugaan praktik pungli itu terjadi di Kelurahan Kelasa, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Ditegaskan Poppy, seluruh bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tidak dipungut biaya, apalagi mematok sejumlah uang.